lokasi apa ni? Sebenarnya jabatan ini jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jabatan kita adalah Jabatan Tenaga Manusia dan kita mempunyai visi untuk melatih beliau-beliau khususnya lepasan SPM untuk latihan kemahiran sehingga ke peringkat diploma pada awalnya lah. Dan kita juga bercadang meningkatkan sampailah kepada diploma lanjutan. Dan pada masa ini sebenarnya pusat ini akan mengendalikan lebih kurang 7 bidang khusus. Kalau bidang-bidang yang terbesar yang dijangka dilaksanakan ialah mikroelektronik. Dan bidang ini adalah yang pertama dalam bidang kemahiran yang kita kendalikan di negara kita ini. Sementara itu khusus ini memang dilaksanakan secara di peringkat IPTA seperti di Universiti Malaysia Perlis. Dan antara bidang-bidang lain juga kita mempunyai 3 bidang utama di bawah Kerja Tambahan Termaju. Kita juga mempunyai bidang di bidang ICT di bawah Kepolisian Komputer. Kita juga mempunyai bidang di bawah Jaminan Kualiti serta Mekatronik. Itulah antara bidang-bidang yang kita dalami. Tapi pada masa ini kita sedang ataupun kementerian sedang melaksanakan proses untuk perolehan peralatan dan jangka insyaAllah lah kalau peralatan itu dapat di perolehan terdapat dilaksanakan dan segera kita menjangkakan kita akan seawal-awalnya pada pertengahan tahun depan. Selain daripada itu juga sebenarnya pusat ini mempunyai macam mana kelengkapan-kelengkapan untuk pelatihan? Adakah semua dah bersedia? Sementara ni kelengkapan tu masih lagi di peringkat proses perolehan di peringkat kementerian. So kita jangkakan paling awal mungkin Julai tahun depan mungkin kita akan buat pengambilan pelajar lah, insyaAllah lah. Tapi dalam masa yang sama pada masa sekarang dengan kelengkapan yang kita ada sedikit sebanyak kita juga kendalikan kursus-kursus komputer lah, khususnya kepada komuniti kat sini lah. Malah dalam khusus jangka pendek berapa hari dia dalam kita bergantung pada modul sendiri lah. Ada satu hari, ada dua hari, dan ini khusus komputer ni memang dapat sambutan lah. Sekarang ni kita masih lagi berbuka kepada pejabat-pejabat kerajaan, pejabat kerajaan negeri, pusat dan swasta lah. Dan insyaAllah lepas pada ni kita juga akan buka kepada komuniti ataupun masyarakat-masyarakat tempatan lah. Khususnya kalau masa cuti sekolah ataupun selepas SPM nanti kita akan buka kepada pelajar-pelajar yang sedang menunggu perpesan. Ataupun sebelah malam? Sebelah malam kita tak dapat laksanakan sebab sekarang ni kita jalankan pada waktu pejabat. Memandangkan pengajar kita sekarang ni hanya buat kerja-kerja inventory. Tak ada mengajar. So kalau kita jalankan waktu luar pejabat, kita terpaksa bayar elang balik lah. Sebab khusus ni kita kendalikan secara berkumpul sajalah. So kalau kita ingin laksanakan waktu luar pejabat ataupun hari Sabtu, hari Ahad, kita terpaksa kena charge untuk bayar elang itu sendirilah. Ada tak kursus-kursus untuk macam animasi komputer ataupun Photoshop disediakan? Untuk sekarang ni apa yang kita laksanakan kursus lebih kepada basic dulu. Basic, macam Office punya. Microsoft Office. Excel, apa semua dulu lah. Dan insyaAllah kita akan kembangkan kepada bidang-bidang yang modul-modul yang lebih luas lah. Tapi di samping itu juga kita pada masa ini laksanakan juga ataupun pusat ini kita jadikan sebagai pusat latihan kepada pegawai-pegawai kerajaan lah. Dan pada masa ini sebenarnya semua program peningkatan pengetahuan, kemahiran ataupun induksi dan juga bengkel-bengkel di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga Jabatan memang kita laksanakan sini lah. Malah kita juga terima permohonan daripada jabatan agensi lain seperti GPA
untuk mendalikan bengkel-bengkel mereka di sinilah. Okay. Dan kita juga di samping itu kemudahan yang kita ada. Selain daripada kemudahan seperti Dewan Kuliah, Dewan Besar dan bilik seminar itu, kita juga mempunyai kemudahan riadah dan sukan. Lah. Banyak kita kemudahan-kemudahan ini ada di sini dan kita juga mengalu-alukanlah masyarakat-masyarakat tempatan untuk berguna pakai menyewa kemudahan-kemudahan ini, khususnya kepada persatuan-persatuan belia lah, untuk mengendalikan sukan. Malah kita juga sekarang ni menerima juga daripada NGO untuk mengendalikan program motivasi UPSR, PMR, dan ini akan dibuat dalam masa-masa terdekat. Okey, soalan seterusnya, macam mana kadar sewa Dewan? Kadar sewa hanya kita dapatkan kelulusan daripada Jabatan Penilaian Harta dan kita guna charge dia lah. Kita ikut, tidak akan ikut standard charge standard lah daripada Jabatan Penilaian Harta itu sendiri lah. Mana mereka yang berminat mungkin boleh hubungi pejabat lah. Gelanggang-gelanggang sukan macam mana? Percuma ataupun berbayar? Kita charge jugalah. Charge juga. Macam tenis semua boleh charge lah. Okey. Satu lagi, kapasiti yang dapat maksimal untuk pelajar-pelajar di sini. Kita sini kita cadangkan kapasiti latihan di sini seramai 800 orang. Memang tempat penginapan pun 800. Kita mempunyai penginapan 4 blok hostel kita ada untuk 400 pelajar lelaki dan 400 pelajar perempuan. Okey, tenaga pengajarnya? Tenaga pengajar, kita sekarang ini mempunyai perjawatan yang diluluskan pada masa sekarang lebih kurang 96 orang. Semuanya daripada teknikal.